Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa isra. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita hormati dan muliakan Al-Ustaz Muhammad Ali, Sarjana Agama, Magister Hukum Islam. Beliau adalah Kasi IHU Penyelenggara Haji dan Umroh Musyrah Arab. Bapak-bapak dan ibu jemaah Masjid Besar Al-Hidayah yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat hadir berwajahan sekaligus bertakarub ila Allah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salam salam hadirin sekalian, mari bersama kita sanjungkan atas keribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak dan ibu, di subuh ini alhamdulillah saat kita hadir untuk memberikan wejangan-wejangan pencerahan-pencerahan di dalam di seputar fikih ataupun perkembangan hukum di dunia Islam pada saat ini. Mari kita bersama dan sekalian kita awali dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Muhammad Ali S.H.D. M.H.I. kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulau ta'ala bil Qur'an al-Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikahumul fasikun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannah dihumul fa'izun sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, jemaah subuh, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah banyak Allah berikan nikmat dan rahmat yang tak terkira dan terjangkau oleh ilmu kita. Kalau berbicara tentang nikmat, luar biasa Bu, kumpullah air laut sebagai tinta dan pohon kayu, ranting sebagai penanya, daun-daun tempat menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya tidak mampu kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat sehat itu yang paling pertama. Saudara salam mengatakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat kesempatan dari beliau. Amin ya rabbal. Rajin-rajin lah kita berselawat. Kemudian dengan berselawat inilah mudah-mudahan Rasulullah akan hadir di pada masa nanti bersama kita dan kita juga hadir bersama beliau. Kalau kita tidak pernah berselawat ketika bendera Rasulullah dikibarkan, Rasulullah manggil umati, umati, nah kita tidak malu datang. Malu dewek saya juga, malu dewek. Banyak selawat ini dengan nadanya, dengan lantunannya,
ada pakai terbangan, ada sambil melakukan yang lain, macam-macam banyak. Intinya yang manusia lagi kita melantunkan itu. Baru-baru ini kawan ini terinspirasi ketika 2004 Aceh tsunami, itu lagu Aceh. Jadi lagu Aceh itu yang sedihnya. Rupanya terakhir ini dilantunkan yang bukan suami. Haji Herman tahu mungkin. Ya tahu jadi. Terakhir aku senang juga. Terakhir kemarin ini Henry itu dirikan masuk YouTube bersama beliau. Jadi mempelajar itu bisa juga karena yang bayar yang punya kompes tasaka itu. Karena di waktu itu dia berada di Aceh. Katanya kalau dia melantunkan itu nangis. Apa selawat itu yang dilantunkan itu dengan nada Aceh itu? Ya Nabi Salam, Salamun Alaih. Ya Rasul Salam, Salamun Alaih. Ya Habib Salam, Salamun Alaih. Salawatullahi Alaika. Memang sedihian itu. Jadi langsung ucapan mulia. Ya Nabi Salam, Salamun Alaihi. Ya Rasul Salam, Salamun Alaihi. Ya Habib Salam, Salamun Alaihi. Salawatullah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tidak banyak yang akan disampaikan pada hari ini. Selayaknya yang ceramah hari ini sebagai di Fredno, beliau masih dalam keadaan akhirnya di perjalanan dari di Palembang. Makanya pagi ini aku hadir sekedar watawasul bilhaq, watawasul bisaw. Kita akan membahas tentunya sedikit bacaannya, panjang kajiannya mereka. Yaitu ada Allah berfirman dalam hadis kursi. Jadi hadis kursi ini tidak termaktub di dalam Al-Quran, tapi ini datangnya dari Allah. Apa tentang ampunan Allah dan perlindungannya? Yang mana Allah berfirman dalam hadis kursi, ana akramu wa asamu afwan min an astaru ala muslimin fid dunya summa afadahu ba'da an satartahu wala asalu akfiru li abdi ibadi mastaghfaroni. Itu bersumber dari Al-Hasan dari Anas, yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Apa dalam hadis ini atau firman Allah dalam hadis kursi ini, Allah katakan, akulah kata Allah maha pemurah dan maha agung untuk berikan maaf dengan jalan menutupi keaiban muslim dalam dunia ini. Jadi Allah itu maha agung, maha pemurah, Bapak Ibu. Pertama, Allah itu mengampuni kita dan menutupi aib kita itu. Karena kalau aib ini Allah ceritakan, masing-masing kita ini Allah umbarkan aib kita ini, termasuk aku yang ceramah ini, aib dimunculkan oleh Allah, kamu tidak akan dengar ceramah ini. Dan di antara kita dimunculkan Allah aib masing-masing, takut kita nak datang ke rumah, takut nak begawat, bayangkan saking aib itu banyak, macam-macam aib.
Makanya Allah Maha Pemurah dan Maha Agung untuk memberikan maaf dengan jalan menutupi aib itu masing-masing kaum muslimin dalam dunia ini. Kemudian ya, nah kalau kamu kemudian menelanjangi rasionya sesudah menutupinya, dan aku kata Allah senantiasa mengampuni hambaku selama hambaku meminta ampun kepadaku. Nah, cara catatan. Jadi Allah itu mengampuni kita, nutupi aib kita, mengkita tidak minta pengampunan. Mengkita tidak pernah minta pengampunan dan kemudian kita selalu mengumbarkan aib kita masa lalu. Bukan lagi aib masa lalu, aib yang sekarang pun dimuncul-munculkan. Maka ada doa, Allahumma mastur aurati, ya Allah, tutuplah auratku aibku. Nah, kadang kita tanpa terasa aib ini dimunculkan oleh Allah sendiri tanpa kita ini, karena kita tidak pernah minta pengampunan atau kita minta ampun berbuat terus. Yang hebat lagi, orang tidak tahu kita keluarkan aib kita. Nah, yang mana pula Ustaz? Aku baik. Caku kan? Nyingok orang minum kan? Hamar kan? Seloki kan? Kena aku tadi merasa dulu masa lalu aku melawan kan? Aku ngomong, oh seloki. Aku ini dulu sekarang. Apa Ustaz? Minum dulu. Oh. Aku dulu pemabuk. Nah itu namanya aib yang tidak tahu, orang tidak tahu, cuma Allah tahu, dikeluarkan. Itu dia yang keluarkan. Umpama ni orang nyanyi kan, ibu-ibu umpama kan, wah nyanyi jelek ni, ancak siru ni, nyanyi dia kalah turu-turu dari panggung. Aku dulu tu, mohon maaf eh, penyanyi juga aku. Setiap panggung, aku tak pernah tinggal. Pakaian cek itu kena bangga niang. Iyo aku lebih pendek dari itu. Nah, itu namanya orang tak tahu, kita ceritakan tak lupa, tak tahu niang. Cak kita ini pindah dari mana? Cak dari Linggau, masa kecil kita mudo kita yang sering melakukan itu, kita pindah ke mana? Ke Kalimantan. Dari sana tadi kena dengarlah dia tinggalkan orang tadi, akhirnya kita mengeluarkan air masa lalu itu. Jadi tanpa artinya diceritakan Allah, nah kita dengar. Nah, mungkinlah jalan itu sebenarnya. Nah, makanya Allah mustahil. Kalaupun ada ayat yang selalu kita yang lama deh, tidak usah lagi. Ya, saya sebut-sebut ke lagi. Nah, kadang-kadang itu ulang itu lama. Itu dari dalam ulangnya. Allah Akbar. Maka Hakim Nakil Muti yang bersumber dari Al-Hasan Al-Basri, mursal dan diriwayatkan juga oleh Abu Ja'far Muhammad Al-Qaili, dari Al-Hasan, dari Anas, yang bersumber dari Anas radhiyallahu an, ngatakan yang tadi saya ulangi, kata Allah, akulah yang Maha Pemurah dan Maha Agung untuk memberikan maaf dengan jalan menutupi aibmu atau aib kaum muslimin dalam dunia ini, kemudian menelanjangi rahasianya sesudah menutupinya, dan aku senantiasa mengampuni hambaku selama hambaku meminta ampun kepadaku. Nah itu catatannya, minta ampun. Maka dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa Allah sangat pemurah, sangat dermawan, dengan sangat kuas rahmatnya, dan kemudian dia senantiasa membuka selebar lebarnya pintu maaf itu, pintu taubat itu, yang kepada orang yang suka bertaubat itu. Kalau mereka bertaubat, aduh ini semacam sombong kan, dan memohon ampun dan memenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana mesti. Jadi menolak sombong, aku ambil orang sombong, aku banyak. Kalau sombong dengan manusia ini memanglah hari-harinya, makanannya. Dengan Allah, dengan sombong, dia menemani. Kalau cek itu niang, pakai mengucap sahabatnya baik. Kita kadang-kadang jangan main-main, bu. Yang melagalah ibadat ni baik, galak juga tergoda oleh iblis itu, galak masing juga mau. Kadang kita sabar, orang rumah kita dah sabar. Atau sebaliknya, orang rumah kita sabar, kita yang dah sabar.
dikit masalah yang tersentuh dengan aku baik mulai gitu tuh dengan Allah tuh macam cak musuh je gitu. Kecil lah umpamu meh ditagih hutang tu kalau baca bayar lah mulai nah tulah cuma bayar kita di ibadat nah wajib mulai dikatakan laju percuma kita ibadat ibadat lagi cak itu apalagi dah kadang di masyarakatnya itu banyak. Cuma leh dia tu berjilbab. Berjilbab lagi cak itu, apalagi tak berjilbab, mohon maaf. Cuma leh dia tu semayang. Iya semayang lagi cak itu, apalagi tak semayang. Percuma kalau ke masjid, percuma kalau semayang, percuma pergi ke majlis taklim, percuma terus. Yang sering datang ke majlis ilmu lagi, masih mencok, apalagi tak pernah. Kami ini tak ibadat, tapi kami ini baik. Nah, baik lagi. Kami ini tak ibadat baik, tapi baik. Ukuran baik itu macam mana? Kita ibadat itu bukan baik dan rendah karena Allah. Mohon maaf. Nah, jadi Allah itu akan memberikan taubat dan beri pengampunan untuk aib kita kalau kita galak bertobat dan minta pengampunan dan menyesal atas keterlanjurannya berjanji tidak akan mengerjakan mengulangi lagi kedurhakaannya dan atau meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan beristiqomah menepati pendirian. Dosanya tidak akan diganggu bukan lagi oleh Allah. Memang sangat pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita terlanjur berbuat dosa, kita ini minta maaf. Okeylah kita berdosa hari ini, pagi ini, sore masih minta maaf, masih bagus. Nah, ada kita minta maaf ini. Dan ada orang malu untuk berbuat kebaikan, takutnya kalau dia berbuat kebaikan itu, uang tidak mau bergaul dan bersahabat di mana-mana lagi. Aduh. Aku bertemu dengan orang itu. Bertemu dengan orang itu dan dia minta. Sebenarnya dia minta nasihat. Tapi dia dinasihati belum baca mulai tanya. Ujaku ibadah. Kuat-kuat ibadah. Apa jenyo? Aku nitan. Ada pegangan. Niat. Jangan-jangan video aku ini didengar kalau video. Tidak apa-apa. Supaya dia tahu. Tapi tidak nyebutnya. Katanya aku ini ada pegangan. Pegangan ini memang cek itu. Ketika aku mendekatkan diri beribadah kepada Allah, uang tidak berlah segan dengan aku. Lah tinggalkan. Pikirnya kita dalam penyejit ini, uang tidak takut dengan kita. Pikirnya kita alim ini, uang tidak segan dengan kita. Banyak orang-orang yang sekarang ini maaf, nyagul-nyagul tempat-tempat toko sepanjang pasar itu umumnya 5.000 berjambu. Banyak pak. Tidak berani. Pemanggunya memang dulu mungkin ya. Mungkin keterbatasan ilmu, keterbatasan dakwah. Mereka zaman dulu itu seirama dengan dia melawan punya ilmu banyak itu. Dan seirama juga dia tidak dekat dengan Allah. Sekarang apa dekat? Beri. Banyak. Lembang itu kejemuk. Siapa yang berduduk itu dah serah. Tapi orangnya agak kejemuan raya beda jambu. Berkebiar dan jambu. Jadinya, itu kan jambu wilayah ini. Unang ke jambu. Makam, alim, alim. Lah umur puluh dia itu. Nah, lah di umur puluh. Kenapa mereka senang memerlukan orang yang mungkin. Yang tadinya orangnya memano. Sekarang sudah dekat kepada Allah Subhanahu. Jangan takut artinya. Jangan takut berbuat baik. Dan jangan takut berbuat baik ini. Wong tak segan dengan kita. Tidak. Semakin kita banyak dekat dengan Allah, InsyaAllah wong akan segan dengan kita. Kenapa tadi Allah tolong. Akan tetapi dosa yang dia dimintakan ampunan dan dirahsiakan oleh yang bersangkutan, Allah akan tetap membeberkannya kelak di yaumil hisab. Tetapi dosa yang tidak dimintakan ampunan. Jadi Allah dan ampuni di dunia dikeluarkannya airnya, di dalam akhirat kafir disuruh bertanggungjawabkan hisabnya. Dan baca dan aku
Mulut ditutup, tangan ngomong, ya, kaki ngomong. Aduniam kami ke situ, aduniam kami memegangnya. Nah itu. Kemudian dalam Quran yang terdapat beberapa ayat yang menunjukkan sifat Al-Hakarim yang telah disebutkan dalam hadis kursi tersebut di atas, diantaranya waman kafaro fa'inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang kufur, ya, sesungguhnya Rabbi maha kaya lagi maha kufur. Surah An-Naml banyak ayat. Kemudian ya ayuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim, wahai manusia, maka yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha pemurah. Jadi Allah lah kasih begitu lah diberikan kehidupan dunia ini, ya Allah, banyak nikmat dan rahmatnya. Ya maka orang sumiji kita ngomong minta rahmat, keluar minta nikmat terus hari-hari gitu, minta ampuni. Kita ini selalu dan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku, kuatkan ibadatku, ya, banyakkan rezekiku, bukakan pintu usahaku. Jadi jangan minta rezeki baik hari ini, dia menjaya. Kalau minta rezeki, uji guru aku, li, kalau minta rezeki baik itu pagi dapat rezeki makan, siang dapat makan. Tapi kalau buka pintu usaha itu, nah usaha yang panjang itu, nah. Cuman Pak, iya bukannya berdoa minta pintu usaha. Maka uang ini selalu cukup nih, Pak, enggak cukup dia. Rezeki harian aku, rezeki mingguan aku, rezeki bulanan aku, rezeki tahunan aku. Nah iya pokoknya macam itu. Rezeki tahunan, rezeki bulanan, rezeki mingguan, rezeki harian. Nah rukunnya itulah usaha, diletakkan itu usaha dengan berbagai macam. Kemudian Allah Maha Berkah, ya. Maka di dalam banyak, maka di dalam Al-Quran itu banyak Allah katakan ado ikro warabukal akram, ya. Bacalah dan rohmulah yang maha pemurah. Kemudian tabarokal musrobika ziljalal wa ikram, maha berkah nama Rabbmu pemilik keagungan dan karunia. Maha berkah nama Rabbmu pemilik keagungan dan karunia. Salah satunya Asmaul Husna yang banyak diamalkan uang. Itu maksudnya itu. Yang mana? Ya Fatah Ya Razzaq, Ya Fatah Ya Razzaq, Ya Fatah Ya Razzaq, yang maha pembuka dan maha pemberi rezeki. Yang maha pembuka rezeki, nak menyuruh rezeki pula. Itu amalan Ya Fatah Ya Razzaq, Ya Razzaq. Kalau diamalkan 100 kali besi dia sholat, insya Allah mudah-mudahan berubah. Jarang maco banyak perubahan, apalagi dibaco terus. Tapi ada juga yang dulu minta amalan dengan aku, tunjuk Ya Fatah Ya Razzaq, Ya Fatah Ya Razzaq. Kemudian setahun dia mau membeli, ganti perubahan. Lah apa ganti perubahan itu ujaku? Kamu lama malu Ya Fatah Ya Razzaq, tapi dia ganti perubahan. Aku maco Ya Fatah wae. Ya Razzaqnya, kungan maco juga aku, musulamu aku dulu. Lah sesuai pada seimbang. Karena dia omongkan Ya Fatah Ya Razzaq, Ya Maha Membuka, Maha Memberi Rezeki. Itu amalan minyak oleh guru kiai. Datang dia maco, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Ya Razzaq dan waktunya bertahun-tahun tidak maco. Sesuai wadah berubah usahanya. Kenoi Razzaq kudin malas maco, musulamu, Ya Allah, mampu. Ya. Aku kan yang maha pembuka, yang maha pembuka sesuai ujian malaikat buka aku. Nah itulah ceritanya. Nyato itu Pak yang main-main. Itu ini kadang-kadang hal-hal yang macam itu, kalau tidak belajar atau kurang belajar atau hatinya masih bi guru bihi marodun fasadahu mallahu marodo, hati yang jumud, hati yang keras itu, nah maka dalam niat perasaan itu, ya segala amalan itu menyakitkan dengan kehidupan hari kita. Apa hubungannya? Ya Allah. Itu sama saja. Uang bertahun-tahun berdoa,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan diamin-aminkan oleh bininya bertahun-tahun. Terakhir ngadap lelaki tadi, kawan tidak pernah ngaminkan doa waktu hal. Yo, ya pulau-pulau kamu tu, ketika yang lain nyebut nama tu terus, sekali-kali sebut nama aku pulau. Yang mana? Rupanya yang hasanah itu musuh mantan lamanya, repalan hatinya pacarnya dulu. Ya Allah, uji so ini ni sorakinya, amak si anu. Perasaan waktu majelis taklim terus, baju ku meli terus warna-warni. Ngapu lagi sampai majelis kajian. Sekali-sekali sebut nama aku. Nama bininya Fatima disebutna Rabbana atina fid dunya Fatima. Baru dia amin amin. Woi deh, macam. Kemudian wallahu ya kasu birahmatihi mayyasa wallahu sulhul wadalil azim. Dan Allah memberikan keistimewaan dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah pemilik utama lagi maha pengampun. Jadi kalau Allah nak menghendak kita ini, aku pun terjadi. Tapi Allah nak menghendak kita itu memang kita memang minta-minta dengan dia, tak kaki. Hidayah itu hadir bukan turun dewi, tapi iso dijemput hidayah itu. Kalau kita di dalam ngomong, kenapa kamu belum kesana? Tidak, belum ada hidayah. Kenapa belum kesana? Belum ada bisikan. Bisikan yang mana? Yang bisik banyak yang jalan yang tidak benar. Ya, jadilah. Padahal kita ini minta ya Allah berikan hidayah kepada aku, ya. Hidayah iman, hidayah macam-macam hidayah ini kan. Mudah-mudahan kita lah minta mudah-mudahan. Aduh baik mudah-mudahan. Kalau seandainya kita lah sudah, ya dah sudah banyak minta pengampunan, minta aku sesuatu dengan Allah, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin belum saatnya zaman kita. Dan juga sampai mati kita tidak bertemu dengan itu, pasti Allah lanjut dengan anak dan cucu kita, percayalah. Yang kita rasakan sekarang itu pasti doa dari nenek moyang kita juga. Ini moyang kita penuh, ya Allah, itu minta lah anakku dan keturunanku jadi orang baik, jadi orang hebat, jadi orang ini, jadi ini. Di masa dia dah bertemu, mana nak hebat dia di pegawai negeri, tamat SD, mungkin SR di dusun sana. Tapi dia lah berdoa di luar. Ternyata kita yang bisa menikmati, bisa bermobil, bisa naik kapal, bisa naik pesawat dan sebagainya, bisa mencicipi yang hal-hal yang lain. Jadi intinya doa dari ini. Nah, doa kita hari ini juga, ketika kita memang ya menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah walaupun kita tidak bertemu, mainnya kita bertemu sebenarnya. Menikmati itu. Makanya ya pengen, makanya dah panjangkan umurku ya Allah. Ada pula kalau kita lagi berdoa banyak umur, jom dem. Umur ini dibatasi. Yang ngomong ini dibatasi. Maka saya hari-hari sebagai ya, dia manakan jadi kasih PHU, penyelenggara haji dan umroh di Merauke. Banyak nian yang datang itu kan daftar haji, mohon maaf Pak. Itu kalau kita ngomong, berapa tahun lagi Pak ujungnya berangkat haji ini kalau daftar sekarang? 2042. Kalau aku dalam tanah, kaget dulu Bapak. Mun Bapak lah ngomong dalam tanah, dem bawalah lagi ini daftar. Gak usah lagi kamu daftar. Mulai ngomong dalam tanah juga. Jadi mau mana Pak? 20 tahun lagi, umur saya sudah 50 tahun, 70. Mana sih kabar cukup 70 tahun? Ini yang naik haji. Cuma tahun ini baik dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. 65 kubucu dan bisa datang ke Mekah Mukarramah. Tahun depan insya Allah, umroh, dekati halaman caknya kalau umur. Gagal-gagal tahun ini gagal-gagal. Memang ya gagal-gagal itu kena di 65 kubucu, mudah-mudahan. Ya Arab Saudi memulai itu artinya jangan sampai tadi banyak orang sakit, banyak orang mampu. Jadi kalau dia banyak sakit, banyak orang meninggal, diponis dengan penyakit yang sama, nah lagi kena imbaranku pula, imbaranku dari WHO, kesehatan dunia, seolah-olah datangan dengan kesehatan itu. Nah sekarang dia memulai. Lah banyak, lah sudah 1 juta diterima. 1 juta sedunia.
biasa 2 jutaan. Sumsel 6 ribuan, lah diterimanya berangkat 3 ribuan. Tapi kalau mau ngecek sekarang haji, kalau dia mau ngecek sekarang disebutnya 60 tahun, 2060, 2050, itu kotanya kena kota 3 ribu sekarang. Lagi error dikit lah. Yang malah jurang tahun dia nak matang, kan nak ambil duit, jangan. Itu masalah yang sedikit-sedikit artinya. Dan yakin. Jadi kemana Pak meyakinkan kami ini kalau 20 tahun lagi naik haji? Ujianku yang penting daftar haji dan kemudian berdoa dengan Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawaku dulu sebelum aku hadir ke Mekah pemuka Allah. Titik. Haji di dekat. Oh, macam itu Pak. Iya. Kan tak tahu kapan kita meninggal. Hanya Allah yang tahu. Dan yang merubah takdir itu adalah doa. Nah, panjang ceritanya itu lagi. Ayolah itu nak doa panjang mula. Cuma dibatasi, ya Allah. Yang menolak lama tiga lo, siapa nak mengubur aku. Macam itu kan. Kita doa apa itu. Kita teruskan kemudian ayat yang lain. Wahual aliyul adim, dan dialah yang maha tinggi dalam jemaat. Kemudian ayat yang lain surawatnya fasabbih bismi rabbikal azim. Maha bertasbihlah, maka bertasbihlah dengan nama Rabbu yang maha agung. Dianjurkan lah bertasbih, dianjurkan. Ya, ayat ini. Kalau kita akan bertasbih, tidak percaya dengan ayat ini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Waqi'ah 74 buka. Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan aku, amalan hari-hari aku. Puji Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wih, wangini langsung balik, Pak. Kesenangan. Langsung balik. Puji Nabi, cacau. Lu nyudi yang ini ngomong, lah balik. Tengah jalan, dia tahu kejemahan, kan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ah, ujinya. Dinjuk Nabi tadi, muji-muji Allah baik. Untuk aku mana uji? Bergegas balik aku berdekat balik lagi. Yang semula, ya Nabi. Yang video tadi itu ujian terhadap Allah kamu. Untuk aku mana? Uji Nabi pun deh. Kau tuh kesenangan Allah balik. Aku belum nyudah. Rupanya Pak, kalau kita maco subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, wallahu akbar. Nah kalau kita teruskan wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim, itulah punya kita tu. Boleh tak ustaz yang lain? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti yang kalau ngomong ya Rahman ya Rahim. Ya. Salimna, selamatkan kami. Oh, jadi sesudah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu, makanya sudah itu boleh itu minta. Yang tadi itulah pujian terhadap Allah. Allah ngomong, sodaqah benar. Kemudian kita ngomong, ya Allah, ampuni dosaku, banyakkan rezeki aku, bukakan pintu usaha aku, cek itu. Nah itulah bertasbihlah dengan nama Allah. Kalau batas itu baik, ya batas itu pujian pada Allah. Kenapa kejadian yang tadi, yang diceritakan oleh Rasulullah tadi? Ada seorang sahabat minta amalan, minum saat dinjurnya. Ketika tengah jalan, aku menolak. Tanya untuk Allah galung, Pak kemana? Balik dia. Pas balik, ujar Rasulullah, lu deh, kau telah kesenang kalau balik. Jadi mana? Sesudah itu kau boleh ngomong aku baik. Ngomong baik, aku baik itu ngomong yang baik. Lagi berdoa yang lain, kan? Yang jahat-jahat. Di antara nama-nama Allah, Maha Pemaaf, dalam hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu an, kita dianjurkan oleh Nabi untuk selalu memohon kehadiran Allah, memperoleh maaf, afiat, keselamatan dari penyakit, ujian dan cobaan, dan muafat, keselamatan dari gangguan dan mengganggu orang lain. Nah, kan
dianjurkannya untuk minta itu dengan Allah. Kemudian Nabi bersabda, Sallallahu afwa wal afiyatil wal mu'afata, mintalah kepada Allah maaf, afiat dan mu'afat. Bapak, aku pernah bertemu dengan orang umurnya sekarang sudah 80 tahun, Pak. Amalannya memang benar, amalannya itu aku arti amalannya itu, ya Allah, sehatlah badan aku, afiatlah badan aku, sehatkan badanku, sehatkan, ya pokoknya itu. Allahumma berkhair, wa berbarokah, wa bernikmat, wa berrizki, wa bersehat, wa berafiat, terakhir wa berjanda. Itu amalannya. Nah, aku ini juga ngamal gitu. Umurnya 80-an dakwah. Sakit pun cuma digali deh. Makan modrek bari. Dan memang gak usah sakit. Sampai sekarang masih dakwah. Bung itu ya Allah, sampai digelar ini dan nanti sekolahnya digelar SPD, spesial pembaca doa. Banyak doa panjangnya, bagus banget. Allah. Kemudian inilah akan ghafurur, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Kemudian fa innallaha ghafana afwan qadir, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah, banyak. Terus kemudian banyak ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian aku anjurkan tadi, oleh karena itu kita dianjurkan untuk sering berdoa kehadiran Allah. Allahumma syukurna. Yang tadi yang aku tadi kan Allahumma syukur awrati. Ya Allah, tutupilah auratku, aibku. Nah, ini ada lagi doa. Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Saya ulangi. Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah kami dengan tirai-Mu yang indah. Apa lagu? Coba sama-sama. Allahumma syukurna. Allahumma syukurna. Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Mudah-mudahan oleh-oleh ini pentingnya. Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Tinggal ngomong Allahumma lah biasa. Allahumma syukur tur. Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Artinya, ya Allah, tutupilah kami dengan tirai-Mu yang indah. Itu yang masuk tadi itu. Yang aib tadi nanti. Kalau nak pendek lagi yang biasa amalan aku dah lama pakai itu. Allahumma astur aurati lain. Allahumma astur aurati, maksud tutupi auratku. Aku malu nak sebab pendek ni malu. Nak pakai itu lah. Membaca kadang-kadang pak, bukan memang tak tahu pak, naluri. Pakai tidak malu masuk sebab pakai, tak tahu lah, tak tahu. Kalau tak malu, tapi pakai itu tak tahu. Tidak malu rasanya. Ini dia yang resmi itu nak. Iya. Cuma menggali berkain ini juga kan. Ya intinya tuh. Tapi aku sering di kantor. Kalau hari Jumat. Kan Jumat pagi-pagi itu dianjurkan pakai baju olahraga. Sudah pakai baju olahraga pakai baju muslim. Nah dianjurkan. Nah sudah pakai baju muslim itu pergi Jumat. Berkain. Tidak ngelepas lagi sampai balik, sampai jam 4 itu, Ustaz. Di kantor pula pakai. Tidak perlu nak melarangnya. Kalau melarang, malu pula dia. Iya, ini malu lah. Oh, kita lah yang marah dia pula. Artinya, nah itulah. Bukan keinginan, kalau dia ini pakai itu. Aku lah. Tapi aku pas balik umroh kemarin, aku berani pakai-pakai cek itu, Ustaz. Iya, waktu itu belum. Itu rasanya cek itu. Pas balik, kamu lah berani keluar. Memang rasanya lemah, cek itu. Tapi bercano yang dalam ini, ya, yang dalam kali ya. Kalau baca tu di dalamnya ada satu lagi seruan, gitu kan? Aduh kain, ya Allah, itulah. Ya, kadang jangan sampai buat gawi baik dari kan. Ya, nutup aurat tapi kejemuannya dari ini. Sudah. Tapi ini yang terjadi yang terasa. Jadi saya ulangi, Allahumma syukurna bisitrikal jamil. Mudah-mudahan kapal. Allahumma syukurna bisitrikal jamil, ya Allah, tutupilah kami dengan tirai-Mu yang indah.
Kemudian sebagaimana penutup, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma asturna bisitrikal jamil, Allahumma afir lana watub alaina, innaka antal azizul ghafur. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Allah, tutupilah kami dengan tirai-Mu yang sangat indah. Ya Allah, ya Allah, maafkanlah dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Perkasa dan benar-benar Maha Pengampun. Maha suci Engkau, dan dengan puji syukur kepada-Mu kami bersaksi, tiada Tuhan kecuali Engkau. Kami memohon maaf dan ampunan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik-baik dan hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan amalan yang singkat tadi dibaca ya. Ya Allahumma asturna bisitrikal jamil. Nah, aku lah hafal. Nian. Dia juga mampu lah hafal di luar. Dah, amalan aku yang biasa itu Allahumma. Allahumma mastur awrati. Allahumma mastur awrati. Allahumma mastur awrati. Sering aku baca itu. Yang ini, jujur ya, baru ketemu. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Aku lah nutup. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Kalau kamu belum hafal, bertanya dengan Haji Herman. Ini lebih ini kan, memang dia hafalannya banyak. Benar-benar, kalau saya ulangi, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Teruslah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maafnya, mohon ampun kepada Allah jika yang saya sampaikan banyak salah, itu hadir dari saya sendiri. Jika banyak benarnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan menggurui, cuma watawasau bil haq wa tawassau bis shabr. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.